Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Saya Ahmad Muntako, calon kepala desa Bumi Jaya. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 8 akan memilih pemimpin baru. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan mematuhi protokol kesehatan. Pastikan kita bersatu memilih nomor satu untuk mewujudkan tujuan kita bersama. Kita harus menjadikan Pilkades yang damai. Ingat, tanggal 8 coblos nomor 1. Suara Anda menentukan kemajuan desa Bumi Jaya. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Mohon maaf selebar-lebarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti jadi happy, kita galang solidaritas, kita jaga persatuan, kalau menang berprestasi. Kita pasti jadi happy, kita galang solidaritas, kita jaga visi persatuan. Dan misi. Visi, bersama-sama meningkatkan pembangunan desa guna terwujudnya kemajuan serta perubahan desa Bumi Jaya menjadi lebih baik. Misi 1. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pembangunan infrastruktur desa Bumi Jaya. Dalam misi ini, hal yang paling diutamakan pembangunan irigasi perairan persawahan, solokan di jalan utama desa maupun solokan di perkampungan dan pembangunan jalan gang-gang di desa. 2. Membantu dan mendorong masyarakat yang sejahtera dan atau prasejahtera menuju pendidikan yang berkualitas. Pemerintahan desa akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan tingkat SMP atau MTs, SMA atau MA, dan perguruan tinggi dan lembaga lainnya, guna meningkatkan sumber daya manusia masyarakat desa Bumi Jaya serta memberikan beasiswa bagi masyarakat yang berprestasi. 3. Meningkatkan pengelolaan BUMDes melalui pemanfaatan sumber daya alam. Dalam visi ini, pemerintahan desa akan mengaktifkan dan meningkatkan BUMDes untuk mengelola program warung rakyat dan membentuk lembaga POKDARWIS atau kelompok sadar wisata. 4. Menyediakan transportasi kesehatan untuk masyarakat desa Bumi Jaya. Di pemerintahan Bapak Ahmad Muntako apabila terpilih menjadi kepala desa, akan menyediakan mobil transportasi kesehatan. Masyarakat hanya menghubungi layanan kesehatan desa. Petugas akan menghampiri rumah masyarakat untuk membawa pasien ke rumah sakit. 5. Pajak bumi tanpa dipungut biaya atau gratis. Masyarakat tidak perlu memikirkan bayar pajak bumi karena semua itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ahmad Muntako. 6. Meningkatkan pelayanan yang maksimal dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk memberikan saran dan kritik demi kemajuan desa Bumi Jaya. Dalam visi ini, pemerintahan desa akan membuat program PIDES atau Pusat Informasi Desa yang berbentuk website. Website PIDES ini akan berisikan tentang seputar informasi desa, kondisi geografis desa, desa penduduk, serta kolom khusus untuk kritik dan saran masyarakat.
nomor satu, hanya itu. Ingat, tanggal 8 hari Minggu, 8 Agustus, coblos nomor 1. Nomor 1! Damai! Nomor 1! Damai!